Hadirin. Dicek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tentunya terlebih dahulu kami ucapkan selamat malam dan juga salam hormat untuk jajaran panitia penyelenggara Bersih Dusun, yang mana kesempatan pada malam hari ini tentunya dalam tasakuran dukun dusun yang diadakan di Tawang Argo Leban. Dan juga tidak lupa kami ucapkan selamat malam juga salam hormat untuk jajaran pemerintah desa Tawang Argo, Bapak Kepala Desa bersama stafnya mungkin pada malam hari ini juga hadir. Kami ucapkan selamat malam dan juga tidak mengurangi rasa hormat kepada panjenengan semuanya, dan juga untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh yang ada di kawasan Leban dan sekitarnya yang hadir pada malam hari ini. Tentunya kami mohon permisi dan juga nyuwun sewu, biasanya kami berdiri di panggung yang cukup megah kali ini atas undangan panjenengan sedoyo, tak lain dan juga tak bukan untuk memeriahkan dusun panjenengan semuanya. Tentunya ucapan terima kasih kepada panjenengan, biasanya di sini dari keluarga besar Bagor Mustajab Ludruk Armada, yang pada saat ini masih di bawah kendali Bung Eros Jarot Mustajab Putra, dengan alamat Jalan Raya Rembun, Kota Dampit atau Kecamatan Dampit. Mungkin Bapak Ibu Saudara berminat untuk mendatangkan keluarga besar Bagor Mustajab Ludruk Armada di bawah kendali Bung Eros Jarot, Anda bisa berhubungan langsung dengan beliaunya Mas Eros Jarot Mustajab Putra dengan alamat Jalan Raya Rembun, Kecamatan Dampit, atau lewat nomor telepon 081-252-3407, atau bisa chat di nomor WA Bung Eros Jarot, yaitu dengan nomor 085-608-304-007. Itulah nomor-nomor yang bisa Anda hubungi kalau toh mungkin Anda berminat untuk mendatangkan keluarga besar Bagor Mustajab Ludruk Armada dalam hajatan apapun. Dan setelah Anda menyaksikan satu mata acara spektakuler, yaitu Tari Remo merupakan lambang kejayaan seni daerah Jawa Timur, khususnya kesenian ludruk dari trio artis tadi, mudah-mudahan agar bisa menjadikan hiburan yang plus dan juga masuk dalam hati, menambah tali persaudaraan antara pecinta-pecinta kesenian tradisional Jawa Timur, Ludruk Armada khususnya. Untuk kali ini saya sebagai pandu siar untuk membawakan acara spektakuler, yaitu acara Sufeser, yang mana nantinya akan menampilkan artis-artis peraga waria yang hadir dari manja kota, yang pada malam hari ini bernaung di bawah panji-panji Armada tentunya. Dan kami tidak sendiri, saya akan ditemani oleh seorang bintang cantik atau master seremoni yang cukup cantik dan juga sesuai dengan namanya, yang akan menemani saya. Ada Elok Teguh Zuanita atau Elok Safira. Selamat malam. Selamat malam, Elok. Ya, selamat malam pula dari Masakan Leman kali ini dalam hajatnya apa, Mas Agus? Hajatnya Bersih Dusun. Oh, Bersih Dusun kali ini. Iya, memang kali ini semoga dalam Bersih Dusun kali ini akan membawa berkah yang melimpah tentunya untuk masyarakat dan Leban. Iya, mudah-mudahan murah rezeki. Murah rezeki, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan rezeki yang halal dan juga barokah. Memang orang Leban memang anak gue. Apa? Anak gue dong. Anak gue, luar anak biasa. Bunda. Tentunya kita berdiri di atas panggung yang cukup megah kali ini. Iya, Mas. Atas undangannya para panitia penyelenggara dan juga didukung langsung oleh pemerintah desa setempat, ya. Oh, begitu? Iya dong. Memang kali ini mereka bersatu, mereka cukup solid untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan masyarakat Leban. Satu-satunya kunci kekuatan dan juga kesuksesan adalah bersatu. Bersatu, kekompakan. Kekompakan. Iya, itu memang harus dipegang teguh karena
dengan kekompakan itu akan mewujudkan sesuatu yang maksimal. Betul. Okay. Saya dengar dan Sasana tadi Anda berunding dengan salah satu master ceremony juga yang hadir pada malam hari ini. Oke, okay, kali ini memang kita berdua akan selalu memandu acara ini, acara yang memang spektakuler kali ini. Dan juga ini perlu kita promosikan ya. Ha, Mas. Untuk penampilan armada pada malam hari ini disiarkan secara langsung oleh live streaming. Oh ya, kali ini live streamingnya ada di channel YouTube-nya Mas Agus Sarit dan juga ada Slab Media. Slab Media. Iya, kalaupun betul. Anda kangen dengan armada yang punya gaya kali ini, iya. Anda bisa lihat langsung di streamingnya Mas Agus Sarit dengan Mas siapa? Slab Media. Iya. Dan juga kalaupun Anda kangen dengan Elo di sini, saya juga boleh dong promosi. Oh boleh dong. Kali ini Anda bisa subscribe di channel saya Bayu Studio Kampung. Bayu Studio Kampung itu channelnya Mbak Elo. Kalau Agus Sarit itu channel saya sendiri. Oke, okay. Tidak memperpanjang waktu kali ini, Mas. Oke, kali ini kita panggil artis kita yang memang akan menemani saya di atas panggung Anbar. Armada. Dian Pitaloka. Dian Pitaloka, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di sini dari arek-arek Armada. Betul. Hadir di desa Anda dalam acara selamatan Desa Leban. Mudah-mudahan Desa Leban selalu diberi keberkahan, murah rezeki dan murah sandang pangan. Betul sekali. Amin. Singkat kata kali ini, saya akan menghadirkan satu mata acara spektakuler bersama trio MC dalam acara show fashion untuk Anda. Bersama Mahda Laras, kali ini kita tampilkan artis-artis pendukung dari acara show fashion kali ini. Artis yang perdana, artis yang memang cukup gemoy. Inilah seorang artis yang datang dari kota Dampit. Memang tubuh yang begitu sintal dan seksi menambah cantiknya yang asli. Bahenol dari kota Dampit. Diusul berikutnya tak kalah bahenolnya ini rekan Dian Kristianti. Si bahenol yang tadi datang dari kota. Kita lanjut kemudian dengan artis kita berikutnya. Ruli Wahyu Negro. Ruli yang hari ini datang dari kota Pucuk tempatnya. Hadir berikutnya Kaido. Ini adalah artis yang memang cukup muda sekali. Fitri Novita Sari. Iya, Novita Sari yang datang dari kota Pucuk pula. Hadirin, kita panggil artis kita berikutnya. Inilah Bella Santana. Bella Santana yang malam hari ini dengan gaun yang cukup seksi tentunya. Disusul berikutnya Kaido. Kali ini inilah rekan Seri. Inilah si cantik
Iswati, Maya Iswati, Kendri masih dengan pesugihan handal dari Armada, tentunya Karinia, Karinia Tuti dari Kota Malang, inilah rekan. Widya Stuti kali ini dilanjut kemudian dengan artis yang memang saya ingin tampilkan dari Kota Batu, inilah rekan Kasiati Dena. Kali ini artis yang kali ini akan hadir merupakan artis dari Kota Ponorogo, inilah rekan Titin. Iya, dari Kota Reok Ponorogo hadir untuk Anda semuanya. Dan artis kali ini yang memang mempunyai koleksi butik yang memang cukup handal. Beda koleksi tentunya. Hilda Collection. Kali ini yang datang dari Kota Malang. Dengan gayanya yang memang cukup glamor, Hilda Collection. Dilanjut kemudian vokalis dari Armada, inilah rekan Amel Amora. Rekan Amel Amora yang kami ini datang dari Kota Singosari. Itu selanjutnya datang dari Kota Tumpang Bailan. Dari Kota Pakis kali ini inilah Binul, penari ular dari Kota Pakis. Dari Kota Tumpang kali ini kita panggil seorang artis yang cukup cantik tentunya, rekan Reni Puspitasari. Reni Puspitasari hadir untuk Anda semuanya. Dilanjut dengan Eva Rustiana Deni. Hari ini Eva yang datang dari Kota Bandung tentunya. Disusul Siska Abila. Siska Abila yang kali ini dengan singlet warna black tentunya, datang dari Kota Wagir. Dari Kota Batu kali ini inilah Dina Dina Amora. Inilah si cantik Dina Amora kali ini datang dari Kota Batu. Disusul berikutnya inilah si Bahno dari Kota Malang, Polis Du. Polis Yur. Iya, dia merupakan penduduk asli dari Bonti, Kota Banjen. Satu dekes tentunya. Kalau Anda ingin mengikuti Pak Polis, oke, gimana? Dan Wiwi Sagita pun hadir untuk Anda semuanya. Dia berasal dari Kota Pahlawan, Surabaya. Itu kali ini seorang artis yang menghasilkan prestasi, artis yang memang kita banggakan karena artis yang satu ini masih berumur 17 tahun. Dari Kota Pasuruan, dari Kota Pasuruan. Ya. Inilah rekan Bunaya. Ya, artis yang memang cantik. Artis tiga zaman yang tidak lekang dimakan masa. Inilah rekan Bunaya. Sama Mahda Laras kali ini. Terima kasih Nyak Munaya. Sederetan artis kebanggaan Kota Malang hadir untuk Anda semuanya dalam fashion show kali ini yang memang digelar secara akbar dari keluarga besar Bagor Mustajab Ludruk Armada. Awakmu nek ngomong kok cek buantri kebatemen susuk gabah aku. Nih, karena di sini kita akan menggugah suasana hati dari masyarakat Leban. Awakmu kok ayu, jamu apa biyen nak? Anu Pak. Kalau ini lek gak salah lho, awakmu mesti jamu seninjong paling ini. Apa Mas? Linjak wari. Oh, jamune linjak wari jare. Ben-bene tak kandani rek ya, linjak wari ku apa lho ya. Oke, hadirin dan pemirsa yang berbahagia. Bagaimana Mas Agus kali ini? Oh.
Kakak akan berakhir pula acara Sofwesen yang kita gelar bertiga kali ini. Namun juga patut kita sampaikan ucapan terima kasih yang kesekian kalinya untuk jajaran pemerintah desa dan juga untuk jajaran panitia penyelenggara Bersih Dusun yang mana kali ini mengundang kami keluarga besar Bagor Mustajab Ludruk Armada di bawah kendali Bung Eros Jarot Mustajab Putra. Tentunya dengan demikian berakhir sudah adalah Sofwesen. Mungkin sekali lagi kita promosikan bahwasanya Anda bisa berhubungan apabila berminat untuk mendatangkan keluarga besar Pak Gopal. Oh iya, ada kontak personnya Mas? Betul, ini ada nomor 081252340007. Ada lagi kira-kira? Ada, kalau bisa chat di WA-nya. Ini nomornya 085608304 107 ya 007 dan kalaupun Anda tidak menyimak dari nomor-nomor tadi, Anda bisa buka di Google Map. Di situ Anda akan melihat, tulis saja Armada, begitu Anda akan mendapatkan kontak person yang memang valid di situ. Memang valid di situ. Dan juga kami ucapkan untuk KPJ Audio. KPJ Audio, terima kasih atas persembahannya yang memang cukup apik malam hari. Luar biasa. Dan juga perjumpaan tentunya ada perpisahan. Namun bukan berarti kita berpisah hanya sampai di sini. Anda akan dihibur oleh lanjutan tontonan pada malam hari ini bersama Armada. Armada janganlah hanya beranjak kemanapun jua. Saya di atas panggung, Elok Safira bersama Agus Sari dan juga Dian Pitaloka mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.